harus menggunakan helm, wear pack, sepatu, body protector. Ya ya ya, semangat. Let's go. Papi dan Mbak Ambar di pojok. Ya, Mbak Ambar di pojok. Pojok sana dia, jauh banget. Hari ini mau ngapain Kak Dista nih? Hari ini tuh mau belajar naik motor trail. Naik motor balap trail? Iya. Guys, ini pertama kali Kak Dista belajar naik motor trail. Jadi ini motor beneran ya guys ya. Nah ini di belakangnya lagi dipersiapkan ya. Tapi yang besar. Tapi yang besar-besar. Yang kecil belum situ. Turun. Nanti yang punya Dista. Supaya kalian gak kemana-mana. Tetap stay tune ya, tungguin motor Dista seperti apa. Tapi sebelum Dista papi latih untuk naik motor balap dulu, papi latih dulu naik sepeda untuk pelemasan ya. Oke. Ya berani. Gitu. Semangat ya Dista, tas dulu dong. Berani nggak Mbak Dista? Berani. Berani ya. Kiri, kiri. Nah. Kalau ada rumput, dijempingin gitu. Gak bisa. Gak apa-apa, sebisanya. Rumput-rumput gini dilewatin, truk gitu. Ya dilewatin gini. Nah, gitu aja, gak apa-apa. Dan ini sepeda bener-bener sepeda freestyle untuk dirt jam ini. Tapi itu bukan. Bukan sepeda BMX biasa. Gak kuat, gak apa-apa. Dorong dulu. Terus, nanti turunnya gak boleh lewat yang halus ya. Lewat yang gronjal ini. Lewat sini, turunnya. Gak apa-apa. Oh, ini papi latih. Dista lewat yang gronjal-gronjal nih guys, nanti turunnya guys. Nah, ayo, ngebut. Yang gronjal. Gak apa-apa, gak apa-apa. Terus. Iya, good. Iya. Bisa kan? Nah, itu fungsionalnya untuk melatih adrenalin dulu guys. Dista belum pakai baju balap, Kak. Kita udah persiapkan helmnya, bajunya, sepatunya. Dan kursinya. Komplit ya guys ya. Kak, bisa dibonceng mami gak sih ini? Coba. Bisa. Nyeeeeng. Cek. Mami yang bonceng Dista dong. Enggak lah. Dista yang bonceng mami ya. Oke guys, kalau gitu saksikan keseruan Dista pertama kali, first time belajar naik motor. Apakah dia berani, nangis, takut, apa nyungsep? Coba kita lihat. Oke, guys. Aduh. Di mana ini Papi Dido sama Dista katanya mau belajar balapan nih Kak Distanya. Bentar, aduh. Lokasinya di mana sih? Kayaknya om dokter nyasar deh ya. Katanya di sini sih lapangan, tapi ini lapang bola masa sih? Di lapang bola latihan motor balapnya. Motornya motor cross lagi, emang Dista bisa Papi Dido itu? Aduh. Kayaknya di sini deh. Coba ya. Om dokter udah capek ini udah pakai sepeda BMX. Om dokter mau gaya-gaya. Mana ya? Wah, itu. Kayaknya itu deh. Papi Dido, Kak Dista sama mami ada di sana semua tuh. Motornya banyak banget ya. Tuh, suara motornya kedengeran. Samperin lah. Nah, kita pakai Dista sepatu dulu ya guys. Nanti ada pelindung lagi. Aduh dong. Tapi langsung aja bisa. Bisa, oke.
rasa ini kelingking, ini jari manis, ini jari tengah, ini jari telunjuk, ini ibu jari. Oh, ini double ini. Nah, oke, okay, good. Ah, ini papi mau ngetes motor Dista dulu ya. Sebelum Dista yang make, papi pastikan kondisinya aman. Sekarang jumpanya dengan papi di Dot dan papi panggil juga dong. Hai. Ini sudah komplit ya, tadi udah prepare-nya. Weh, pakai sarung tangan, pakai baju. Papi jadi makin keren ya, guys, pakai baju balap. Masa sih keren? Jadi ingat siapa ya? Cumpeilan. Pembalap yang terkenal itu. Oh, anu. Siapa? Apa? Siapa? Ahmad Dhani. Salah, oh, itu musisi. Oh, itu musisi ya. Ahmad Dahlan mungkin. Tapi Dista keren banget hari ini. Iya, Dista keren banget loh. Dista mau ngapain sih nih, Dista? Mau latihan ini. Balap motor, Pi. Kalau dulu kan kecilannya umur 4 tahun itu, umur 3 tahun itu balap sepeda. Balap sepeda pushback. Iya, sekarang udah mulai. Iya, sekarang udah mulai memasuki balapan motor. Jadi ini papi mau melatih Dista. Ini the first time atau pertama kali ya Dista menyentuh dunia balap motor. Tapi langsung ke motor trail namanya, guys. Guys, lihat nih, Dista kita bisa ini motor. Di sini ternyata. Loh. Ini siapa lagi nih? Om dokter mau ikut balapan. Ih, ini enggak iya bisa nih. Kayak gini. Oh, bener kok enggak asik Om dokter. Tapi kan yang lain loh. Bajunya keren dong. Iya, cuma bajunya nih. Doang yang beda, makanya papi bingung. Ya kenapa sih ngikutin kita terus? Kan tadi mau balapan. Siapa yuk? Kan Dista balapan sama Om dokter. Ntar dulu Om. Ini ngajarinnya balap motor trail. Kenapa buat BMX? Punyanya ini kok BMX. La ilaha illallah. Sama aja kan nih. Ya salah toh Om. Bagus. Udah enggak usah diukur dulu ini, kita urus Dista aja. Gimana Kak? Terus kita skip aja Om dokternya. Udah lihat aja nih Dista nih keren nih. Bagus banget sih. Jangan di sana ngalahin pemandangan. Pada belakang pojok sana. Teman-teman, ya yang mungkin mau ngikutin jejak Dista, tetap harus utamakan keselamatan. Tidak boleh tidak pakai helm ya. Harus menggunakan helm, wear pack, sepatu, body protector, dan selengkap mungkin. Karena keselamatan yang paling utama. Ya kan Mia? Iya dong. Oke guys, cara ini pertama kali, jadi didampingin papinya dulu supaya tahu cara ngegasnya yang bener ya guys ya. Supaya gak muang. Yuk, pelan-pelan. Let's go. Kalau barista belok kiri, kaki kiri yang barista turunin. Nanti kalau barista belok kanan, kaki kanan diturunin kanan. Ini tetap di atas. Oke? Paham ya? Oke, paham ya? Nah, sekarang kita gasnya pelan-pelan aja, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Pelan-pelan aja sampai jalan sendiri, pelan-pelan. Ya, kayak naik roda 2 itu biasa, pelan-pelan. Dista udah papi lepas tangan. Oke, guys. Tadi Mbak Dista udah bisa, Mi. Mami kan lihat sendiri tadi. Tadi Mami shock banget tadi latihan ngegas sampai kayak gitu. Terus sekarang ngapain nih? Mami mau jantungan ngeliat Dista kayak gitu. Ya naik tahap, kan tadi udah papi ajarin nih. Berdua dulu papi boncengin, ya kan? Habis itu pelan-pelan. Mbak Dista tuh gak tahu, biasanya taunya tuh papi tuh masih ngebonceng, padahal udah enggak. Terus Mbak Dista udah lepas sendiri. Pas dia berhenti tadi di sana tuh dia kaget.
Coba dong, Umi pengen lihat. Bisa nggak, beneran bisa nggak? Bisa dong. Bisa dong. Nah, ini sekarang Papi mau ajak ke sirkuit ya, dalam Mami, sana. Mami nanti di sirkuit motocross, guys. Oke, okay, guys. Sekarang kita mau menuju sirkuit motocross. Mami ikut nggak? Bisa belajar. Yuk. Mami ikut. Boleh berarti nanti. Distanya Papi ajak ke boleh, sirkuit. Boleh. Oh, udah dapat izin dari mamanya, yuk. Guys. Come on, cek ibrot, guys. Ready. Tapi di belakang. Let's go! Ayo Lisa! Woi! Sana Lisa! Sana! Gimana barusan Barista? Deg-degan. Baru perjalanan itu udah keren kan? Kita sekarang menuju dah tuh guys. Sirkuitnya guys. Woi. Tapi jangan yang nginang itu. Oke, kita belajar dari tahap ke tahap ya. Kita belajar tahap ke tahap. Let's go. Gimana Seng? Ajak teman-temannya Seng. Let's go guys. Papi nggak nyangka, Dista seberani dan sekeren ini. Papi bener-bener ngikutin cuma pakai kaki loh guys. Papi lari kan dari tadi, kalian lihat kan Papi lari ya. Berisik banget ya, berisik karena rame. Sebenarnya rame ini. Tuh itu juga ada orang latihan tuh, ya rame banget. Papi lagi istirahat sama Dista. Papi nggak kuat, napas Papi habis. Ini ada omnya nih, ada om siapa nih? Wah! Om dokter! Iya! Ini om dokter! Gila! Kan tadi nggak boleh ikut! Apa nih? Baru! Oh iya, udah bawa motor loh! Tau deh! Banyak ada tadi yang latihan! Ya iyalah! Om dokter! Nggak mau kalah sama Kak Dista! Yaudah, ayo kita lomba! Balapan? Iya! Emang berani? Berani dong! Mbak Dista tuh baru belajar hari ini loh! Udah, diam! Papi justru diam, guys! Oh, mau balapan ke Dista nih? Iya. Serius nih? Oke! 1, 2, 3! Go! Go Dista! Bentar! Aduh, Dista duluan! Ya, Dista, gas! Kalau gitu, Papi aja kayaknya ditantang Dista belum tentu berani nih guys. Kalian tetap stay tune di channel Dista dan boleh beralih, tapi beralih ke channel Dominic Marvella karena Papi akan dan Papi di Dot Pramono ya, di Dot Pramono sama Kade Intan Pratiwi. Karena Papi abis ini langsung mau ngelatih adiknya. Oh Dominic. Oh sekarang giliran Dominic guys. Kalian tonton videonya di channel Dominic ya sama Papi Dido.
See you guys. Oke, gimana kan? Jangan lupa apa? Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Kalau kurang seru jangan lupa kalian komen, pasti akan buat konten yang lebih seru lagi. See you guys.